Oke, kembali lagi bersama saya tetap di video Ambon Putat. Jadi kali ini Ambon Putat akan membuat filter dengan panjang 100x12 dan tinggi 12. Oke, langsung keseruannya dari pembuatan filter ini Ceki Bro Ambon Putat. Oke, dan ini untuk bagian alasnya. Nah, di sini sudah saya tandai untuk setiap sekatnya nanti yang akan saya pasang. Dan untuk langsung sekarang kita gaskan. Proses pertama pengelompotan untuk kertas protektornya. Oke, dan ini untuk dindingnya 1 meter kali tinggi 12. Langsung kita kelompot untuk kertas protektornya. Tapi sedikit aja pada bagian bawah. Oke, sudah terkelupas untuk bagian bawah. Dan ini bagian dalamnya. Bisa kita kelupas semua. Oke, langsung bisa kita untuk pengeleman pada bagian dindingnya. Oke, repes untuk dinding yang satunya. Langsung segera kita mulai untuk pemasangan sekat-sekatnya. Oke, untuk proses berikutnya pemasangan dinding yang satunya, yang sebelah sini. Set. Oke, dan untuk yang kedua pemasangan sekat sebelah sini, ini saya kasih ruang untuk 10 cm. Oke, ini untuk ruang penyekatnya, untuk sekatnya ya. Untuk sekatnya sudah saya buat ada 3 potongan akrilik di sini, dan ini untuk tinggi yang 12, ini tinggi 10, ini tinggi 8. Jadi semuanya akan saya tekuk kayak apa ya, bentuk talang untuk pembuangan airnya ke dalam ruang yang berurutan nanti 1, 2 dan 3. Ini sudah saya tandai, tinggal pemanggangan. Oke, jadi seperti ini untuk filter sekat. Sudah saya panasi, jadi oke, topinya sudah terbentuk semua. Tinggal lanjut untuk proses selanjutnya pengeleman. Oke, sudah terpasang. Dan pada bagian dindingnya ini belum saya lem semua. Untuk proses selanjutnya kita geblakan dulu untuk pengeleman pada bagian dinding. Oke,
sudah terpasang semua. Kita tunggu kering untuk pengelemannya. Jadi tunggu kering, terus kemudian proses berikutnya. Oke, jadi ini untuk pengeleman sekat yang kedua. Semuanya sudah saya lem. Dan di sini ada lubang, ini ada jarak 2 cm. Dan semuanya sudah saya pasang. Dan lubang yang sekat kedua ini 2 cm semua. Oke, tunggu kering. Dan berikutnya untuk pemasangan dinding sebelah satunya lagi. Oke, dan siap untuk dipasang pada bagian dinding yang kedua. Oh, tadi ini seperti ini. Dan ini dinding keduanya siap untuk dilem. Ini kompetisi. Ini saya kasih frame atau list warna akrilik putih. Oke, jadi seperti ini pembuatan filter ala ampun putat dengan panjang 100 x 12 dan tingginya 12. Ada beberapa sekat di sini. Dan ini saya membuat akriliknya dengan ketebalan cuma 2 mili. Dan kenapa ini saya buat dengan panjang 100? Karena di sini sudah ada customan dari akuarium akrilik dengan panjang 100 x 40 dan tinggi 40. Oke, dan langsung untuk pengecekan filter yang sudah saya buat ini, kita isi air, bagaimana proses dari kinerja airnya, dari kinerja filternya. Oke, langsung. Jadi sebelumnya kita kelompoti dulu kertas-kertasnya, pasang pada bagian akuarium. Ceki bro, Ambon putar.
lem silen senyawa atau tidak sama akrilik, dan bagaimana cara membedakan akrilik dan kaca ada di video Ambon sebelumnya yang di 7 perbedaan, 7 kekurangan dan kelebihan antara kaca dan akrilik seperti ini. Jadi kalau lebih baik mundur dulu, kalau ada yang mengatakan akuarium akrilik tapi menggunakan lem silen, mundur teratur, pilih aman, kita cek dulu kebenarannya. Demikian dari Ambon Butat, Deputan Sejenak, tips dan triknya. Oke, salam satu air, satu hobi, akrilik tetap teguk-teguk. Ambon Butat.